Hai, assalamualaikum guys. Saya Zahir. Dan saya Syamusa. Yes, actually sekarang ni kita dah sampai dekat Masjid Kampung Seri Aman Puchong. Yes, yang mana kawasan ni pun kita terjejas juga dengan banjir. Agak teruk. Takat-takat sini juga. But now semua dia dah surut. Banyak benda yang damage lah, which is amari semua kembang, kapek-kapek semua. So now meja, kerusi banyaklah. So kita fokus bahagian belakang ni dulu. Kita kemaskan, clean bagi nampak baru. So now let's go work. Sebab ni dah belecak dah sebenarnya, tapi buat intro jap. Supaya lagi teruk ni sekarang ni. Jom, mari. Memang kelebihan lah. Sebab satu tempat tu dalam misteri, kalau dia biasa. Saya terpaksa bergaduh dengan polis dengan JPAM juga. Saya nak sampai juga. Saya nak sampai juga. Tapi dapat juga lah. Parah ni dia punya jalan raya. Saya pakai 4x4 yang paling tinggi sekali lah. Yang paling tinggi. Itu pun tak lepas juga? Tak lepas. So ini antara Quran-Quran yang masih lagi terselamat. So masih lagi boleh digunakan because of tak kembang, tak damage kena air ke apa semua. So yang ni kita simpan dulu dekat safe place. Mari. Sekarang ni depan semua alhamdulillah settle. Tapi lihatlah. Ya, bahagian dapur. Pipi air dah terbalik. Memang macam dah. Macamlah. The store belakang dah tengah kan, kalau boleh zoom tengok belakang. Ya Allah. So nak tak nak kan ni kita orang kena clear kan? Ya, kemas. Kesini settle keluar, semua. Keluar kan, cuci balik. Nantikan sebelum dan selepas. Yeah. Air dah diisi guys. So ini adalah bahagian yang paling kami proud sekali lah. Sebab aku tadi memberantakan gila. But now getting better. Dia dah kembali nampak macam aku. Alright, sekarang Syah dah masuk dalam masjid. So, ini keadaannya. Kapeng semua terkena air banjir. Almari, buku-buku yang ada, kain semayang semua habis. So, ini kita nak sesi mengemas. So, kita nak buanglah kapek-kapek yang basah ni. Kita nak letak dekat luar. Dia bila kapek ni, bila dia basah, dia jadi lebih berat daripada saiz biasa kan. So bila kita nak gulung, sebab kapek yang kat masjid ni dia panjang sampai sana. So setiap gulungan tu kita akan potong dan kita akan angkat sikit-sikit lah. So pihak masjid benarkan lah kita memang apa, kapek ni memang dah rosak. Nampaknya alhamdulillah tadi kita pun hampir selesai. Sikit lagi nak settlekan semua bagi habis betul-betul. Kawasan-kawasan pun tadi dewan dah settle, dapur, kitchen semua settle, dalam masjid kapek semua kita dah try gulung angkat buang. Alhamdulillah. Sikit-sikit lagi nak kemas. Esok pun dah buat gotong royong dah akan sambung lah. So now kami settlekan lagi sikit-sikit kerja kami mana yang patut. Seperti orang kata, tak mampu derma duit, kita derma tenaga. Alright, jom kita buat kerja.